Bang. Ya. Lu cuci sampai bersih, gua nggak mau tahu. Pokoknya hasilnya mengkilat. Iya bang, tenang bang. Ayo cuciin deh sekarang. Iya, kerjain yang benar. Ada tipnya nggak? Ntar gua lebihin 1000. Oke bang, siap. Duduk situ bang. Duit rokok gua tuh. Iya, iya. Bawel banget. Cendol, dawet, cendol, 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 dawet, dawet, cendol, cendol, dawet, dawet, cendol, cendol, dawet, dawet, cendol, dawet, seget, piro, 500-an, kepake ketang, jiro, lupa. Ngapain bang? Lu bisa kagak sih cuci motor? 3 aja gua nunggu sampai tidur-tidur, sepion doang lu lus-lus. Ya, ini kan lagi dikerjain. Mau berapa lama lagi? Nih, bang. Ini, lihat. Ini apa bang, susahnya bang? 24 jam? Ya, 24 jam baru kelar. Hah? Jadi lu nyuci motor 1-24 jam? Iya. Lah, buset, lama bener. Biar ada chemistry-nya, bang, sama motornya, bang. Hah, kayak orang pacaran lu nyuci motor segala chemistry. Yaudah, lanjutin dah. Udah, bang. Sini aja, tunggu ya. Wah, sehari-sehari dah. Cendol, dawet, dawet, dawet cendol. Kebalik. Cendol, dawet. Halo? Iya, kabar baik gua. Ya ada lah. Gua kan orang ada, begini juga ada terus gua di sini. Iya. Oh, lagi nyari karyawan. Iya. Waduh, bro, kalau gua sih nggak minat kayaknya. Tapi nanti gue infoin dah ke temen gue atau ke siapa. Siapa tahu ada yang mau. Oh, lu butuh secepatnya? Iya, pasti gue kabarin. Iya. Ntar gue kabarin kalau ada yang mau kerja. Langsung ketemu lu kan? Oh gitu. Ya udah. Oke, siap. Thank you, bro. Duh, siapa yang mau kerja nih? Temen gue nyari karyawan lagi. Brother. Dia lagi. Brother. Lu pasti ada maunya kan, bang? Wes, tahu aja. Iya dong, biasa. Ada kerjaan gak buat gue? Bang, tampang lo emang begini, tapi rejeki lo emang hoki, bang. Wih, pasti. Ini barusan, bang, temen gue nelpon. Iya. Yeah. Dia nyari karyawan. Wih, kerja di kantor? Nggak kantor juga sih, bang, tapi kerjaannya bersih dah. Tangan lo nggak kotor sama oli, sama pasir, sama semen. Nah, itu dia yang gue cari, brother. Gue udah nggak mau kerja kotor-kotoran lagi. Emang kerjanya ngapain? Ya kerjaannya sih bang, ya, lu harus pintar-pintar cari muka sih bang. Wah brother, lu emang brother gua paling top. Lu tahu diri, gua paling jago cari muka. Gimana? Tapi bener nih, lu ingat nih, lu jangan baru sebentar doang lu keluar bikin malu gua. Kagak, kalau kerjaan cari muka doang mah ayo. Gue referensiin lu nih ke temen gue, pokoknya yang bagus-bagus lah gue ceritain sama lu. Iya. Yaudah, ayo. Berangkat kita. Langsung gue ajak. Ah, cari muka doang. Nah, mudah-mudahan lu betah bang di sini. Tempat kerja lu enak, adem, gak panas-panasan, gak kotor-kotoran. Kerjaan lu juga enak, cuma nyari muka doang. Iya sih, Pul. Cari muka, tapi kagak cari muka yang begini juga, Pul.
Nah lu pikir, Pul, gua kan preman, Pul, ditakutin banyak orang. Ini bukan bidang gua, Pul. Ya elah, Bang, intinya kan kerja, lu minta kerja, udah kerja yang benar. Ya udah deh, yang penting Eka dapat duta. Bang, yang benar dong, muka gua jadi curut-curut begini, gua mau priwet. Berisik, udah diem, mau foto di lapangan badminton aja. Elah, emang make up-an orang perang, Bang. Ih, Palemong. Udah nurut aja. Masih banyak nih, Eke masih harus nyari muka-muka yang lain buat di make up-in. Tuh cocok. Yuk, cus. Eke harus tak-tek kerjanya. Gak benar. Ih, cocok. Bang, bibirnya, Bang.